Berita Persija terbaru, Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain anyar jelang ditutupnya jendela transfer periode 2 Liga 1 2022. Pemain Persija, Muhammad Rezaldi Rehanusa kini menjadi bagian dari Persib Bandung. Perekrutan Rezaldi Rehanusa merupakan rekomendasi dari pelatih Luis Milla kepada manajemen Persib. Perekrutan Rezaldi atas rekomendasi pelatih yang membutuhkan bek kiri, kata pelatih Persib Bandung Luis Milla dilansir dari laman resmi klub Persib Bandung. Rezaldi Rehanusa sendiri sebenarnya masih terikat kontrak dengan Persija, tetapi Persib memilih untuk menebusnya. Sebenarnya Rezaldi masih terikat kontrak dengan Persija. Tapi, karena melihat kebutuhan tim yang krusial dan keinginan mendorong industri sepak bola semakin kompetitif, kami memutuskan melakukan transfer dalam perekrutan Rezaldi tanpa menunggu kontraknya habis di Persija. Bakal saling barter pemain, Ezra Walian pamitan. Persija di putaran kedua BRI Liga 1 2022/2023 terbilang cukup aktif dalam merekrut pemain. Terbaru, kabarnya Persija ingin menukar salah satu punggawanya dengan pemain Persib Bandung, Ezra Walian. Jika Macan Kemayoran ingin menginginkan pemain naturalisasi ini, dilansir dari Indotransfer bahwa akan terjadi barter antar kedua tim. Maung Bandung rela melepas Ezra Walian ke Persija. Padahal nama Ezra Walian jadi ke Persija dalam waktu dekat. Ezra beri kode keras gabung Persija Jakarta, Ezra Walian melalui akun-akun resmi Instagram @ezrawalian, mengucapkan hatur nuhun. Hal ini, dikaitkan dengan kepergiannya dari Persib Bandung menuju gabung Persija Jakarta. Hal ini pun kemudian disambut sejumlah penggemar Persija, untuk berlabuh ke klub tersebut. Namun ia seakan tak bisa bersaing dengan David Da Silva. Tercatat ia baru memainkan 11 laga dan mencetak 1 gol. Setuju Jack Ezra William ke Persija Jakarta? Tulis komentar di bawah bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih.